Indonesia suplai alat tempur Filipina. Seperti diberitakan sebelumnya, terkait penandatanganan MOU tentang kerjasama di bidang logistik dan industri pertahanan antara Indonesia dan Filipina. Pada kesempatan itu, Indonesia menuturkan ingin dapat mensuplai kebutuhan peralatan tempur Filipina yang sebelumnya telah berjalan dengan baik. Filipina sudah membeli produk-produk pertahanan Indonesia, di antaranya kapal SSV buatan PT PAL dan sejumlah pesawat dari PT DI. Dan yang paling menakjubkan adalah Filipina berencana memborong tank-tank Harimau dari PT Pindad. Wow, semoga segera terwujud dan terlaksana ya saudara-saudara. Amin. Silakan berkomentar.